Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sulur kabeh, teman-teman. Kali ini kita akan mengambil video suasana pagi hari di Pasar Ranggeh. Tepatnya di Desa Dukusentul, Karangsentul, Kecamatan Gondang Wetan, Pasuruan. Kita mulai mengambil video dari perumahan Kebun Candi. Jalan menyusuri jalan di pananjakan Gunung Bromo menuju ke Pasar Ranggeh. Ruas jalan ini merupakan ruas jalan penanjakan ke Gunung Bromo yang terletak di Kecamatan Gondang Wetan, Desa Karangsentul, Kabupaten Pasuruan. Ya guys, sebelum melanjutkan nonton video kita, mohon dukung channel kita dengan cara klik like pada video kita, kemudian klik subscribe untuk berlangganan, dan klik lonceng untuk mengikuti video terbaru dari kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Di depan ini adalah bangunan SMPN 1 Gondang Wetan. Jadi di sebelah kanan dari arah Gunung Bromo menuju ke Pasar Ranggeh. Di ruas jalan ini ada beberapa minimarket seperti Alfamart dan minimarket Basmalah. Sampailah kita di Pasar Ranggeh, Karangsentul, Gondang Wetan, guys, dulur kabeh, teman-teman. Beginilah suasana pagi hari di Pasar Ranggeh. Ada beberapa lapak yang menjual untuk sarapan,
dan beberapa pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan, tadi di pinggir jalan ya. Ini merupakan gerbang pintu masuk Pasar Ranggeh. Di pintu masuk Pasar Ranggeh terdapat tempat cuci tangan yang disediakan oleh Pemda beserta sabun untuk mencuci tangan sebelum masuk Pasar Ranggeh. Pengunjung diwajibkan mencuci tangannya, dan setelah keluar dari Pasar Ranggeh pengunjung juga diwajibkan untuk mencuci tangannya pakai sabun. Sementara di sepanjang tepi jalan ada beberapa penjual jasa becak dan kendaraan yang parkir sepanjang tepi jalan Pasar Ranggeh. Sampailah kita di pertigaan Pasar Ranggeh, di mana di sebelah kanan kita ini jalan menuju ke Brati atau ke Probolinggo, sementara yang ini jalan ke menuju ke Gunung Bromo atau Jalan Raya Bromo. Dan kita lihat suasana pagi hari di pertigaan cukup ramai. Sementara kalau di sebelah kiri ke arah Malang dan Pasuruan Kota, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih atas dukungannya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan olehnya. Amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.